Di utara Islandia, terdapat sebuah pulau dengan fenomena alam yang sangat unik. Meskipun hampir setiap pulau di dunia mengalami siklus reguler siang dan malam, Isle of Grimency merupakan pengecualian. Pemandangan malam tidak pernah datang ke pulau ini dan matahari terus bersinar sepanjang waktu. Bahkan di tengah malam, Pulau Grimsey yang terletak di utara Islandia menyaksikan fenomena alam yang tidak biasa. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Kilap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, sehat, dan penuh semangat. Kali ini kita akan menjelajah ke pulau yang bisa dibilang sangat terpencil dan tidak ada malam di sana. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Di pulau ini, waktu seolah berhenti karena matahari tak kunjung terbenam. Biasanya malam tiba sekitar jam 7 malam. Namun di Pulau Grimsey, pemandangan yang sama terus berlanjut, baik pada jam 12 siang maupun jam 1 pagi. Fenomena ini terjadi karena letak geografis pulau ini yang berada di lingkar Arktik, hanya berjarak sekitar 40 km dari pantai utara Islandia. Wilayah-wilayah yang dekat dengan Arktika lingkar termasuk Norwegia, Islandia, dan beberapa wilayah lainnya sering disebut sebagai tanah matahari tengah malam. Ini adalah istilah yang merujuk pada fenomena alam ketika matahari masih terlihat di tengah malam, terutama pada cuaca cerah selama bulan musim panas. Meskipun fenomena siang hari selama 24 jam, ini memancarkan keindahan alam yang luar biasa. Hal ini juga berdampak pada kesehatan dan kehidupan sehari-hari penduduk pulau. Durasi siang lebih panjang dapat mempengaruhi siklus tidur manusia, menyebabkan sulitnya mengatur waktu tidur. Selain itu, tidak adanya malam juga dapat mempengaruhi suasana hati, menyebabkan kelelahan dan bahkan kebingungan pada otak manusia itu sendiri. Pulau yang memiliki luas sekitar 5 km persegi ini dihuni oleh hampir 100 orang. Mayoritas penduduknya bergantung pada hasil bumi dan hasil laut untuk menghidupkan mereka. Meskipun terpencil, pulau ini menyambut wisatawan dengan beberapa fasilitas seperti penginapan, kafe, dan bahkan bandara kecil untuk menghubungkan pulau ini dengan pusat ibu kota. Pulau ini juga menarik wisatawan yang ingin merasakan pengalaman berada di lingkar Arktika dan melihat keindahan burung-burung pelancong.
pelagis yang bersarang di sepanjang pantai. Pulau Grimsey merupakan tempat yang ideal bagi burung-burung tersebut untuk bersarang karena minimnya predator seperti tikus kerpelai di pulau ini. Pulau Grimsey memiliki sejarah dan legenda yang menarik. Konon pulau ini pertama kali ditemukan dan dihuni oleh seorang petani bernama Grimur yang berasal dari Norwegia. Pada saat itu pulau ini didirikan oleh raksasa dan troll. Grimur dikatakan telah mengalahkan dua makhluk tersebut dan mengambil putri salah satunya sebagai pengantinnya. Namun perlu diingat bahwa fenomena siang selama 24 jam ini tidak terjadi sepanjang tahun. Pulau Grimsey di bagian utara Islandia merupakan sebuah tempat dengan fenomena alam yang unik, yaitu siang selama 24 jam selama beberapa bulan tertentu dalam setahun. Meskipun fenomena ini berdampak pada kesehatan dan kehidupan sehari-hari penduduk pulau, Pulau Grimsey tetap menjadi tempat yang menarik bagi wisatawan yang ingin merasakan keajaiban lingkaran artikel dan melihat keindahan alam serta burung-burung pelagis yang bersarang di sepanjang pantai pulau ini. Bagaimana pendapat Anda dengan kondisi yang terjadi di pulau ini? Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.